Okay, guys, kita akan buka apa aja sih panel-panel atau di dalam Tadano GR500 EXL. Okay, guys, kita akan jelaskan apa aja sih di dalam Tadano GR500 EXL ini, guys. Kalau tipe EX, kabinnya itu sebelah kiri, guys. Nah, kalau ini sebelah kanan, guys. Ini dia, guys, di dalamnya, guys. Sama, guys, sama kayak GR500 EX. Inilah dia, guys. Kita mulai dari monitoringnya dulu, guys. Ini ada fuel gauge, ini ada coolant temperature. Oke, ini odometernya, guys. Ini kita di posisi saat parkir, guys. Nah, ini, guys, ini ada air pressure, guys. Dan ini adalah temperatur oli transmisi. Oke, guys, ini adalah high dan low, 4 WD-nya, guys. Ini high, ini low. Ini lock and lock-nya, guys. Ini parking brake, ini emergency engine start, PTO. Dan ini tire-nya, guys, tire mobil biasa pada umumnya yang bergerak di depan, dan ini bergerak di depan belakang, dan ini crab, guys, seperti kepiting. Dan ini, kalau ini biasanya kalau bikin EX itu ada layarnya seperti portlet, guys, yang di belakang yang biasanya, guys, ini portlet. Nice. Ini adalah handle-handlenya, guys, ada 4. Nice. Pada umumnya swing itu merah, guys, dan ini adalah accelery. Accelery ini bisa digunakan untuk menggerakkan, memanjangkan, dan memendekkan teleskopik. Tapi kita harus tekan ini, guys. Nice. Ini kita harus tekan ini, baru kita bisa gerakan dengan handle accelery. Ini adalah free swing. Jadi swingnya itu free, guys. Ini transmisinya, guys. Ini swing, ini accelery, ke depan dan ke belakang. Ke depan itu memanjang, turun, ke atas itu naik. Ke depan swing ke kanan, ke belakang swing ke kiri. Untuk swing, lanjut ke handle sebelah kanan. Ini adalah main hook, guys, dan ini adalah boom. Nice. Ini boom, guys, ini boomnya, guys, boom dan main hook. Nice. Kita di kesini, ini transmisi udah posisi on, posisi running. Ini adalah resume-nya, guys. Resume itu untuk menstabilkan RPM, guys. Kita lihat. Nah, gas kita agak tinggi, guys. Ini gasnya 1000 RPM. Ini untuk biasa untuk lifting kita pakai segini, guys. Tapi kita tidak memasang lifting saat ini. Kita akan review semua di sini, guys. Nice. Ini adalah water pass-nya, guys. Dalam lifting kita harus menyesuaikan yang di apa gelembung ini, guys, harus di tengah, guys. Nah, ini di tengah, guys. Ini jack kita, outrigger kita, posisi keluar semua, yaitu untuk mengimbangi water pass ini, guys, agar posisi kita itu level. Semua harus di tengah, guys, di tengah gelembung. Bagaimana caranya untuk menggunakan outrigger?
outrigger ada guys tombolnya. Nah ini guys harus dibuka dulu. Nah ini adalah lampu depan boom. Nice. Ini kalau kita menggunakan Jeep guys, dan ini adalah tombol outriggernya guys. Tapi ini adalah buka dan tutup. Nah artinya kalau kita membuka ini berarti outrigger itu harus terbuka. Membuka outrigger kita harus berbarengan seperti ini guys. Buka buka berarti outrigger itu terbuka dengan tekan ini guys. Tekan dua ini. Ini adalah tombol bagian depannya dan ini belakang, ini tengah. Nah kenapa ada alarm? Itu adalah alarm kita lambat menggunakannya guys. Berarti kita harus riliskan karena kita tidak menggunakannya. Dan ini kalau ini guys, ini berarti tutup. Berarti kalau ditekan ini berarti tutup outrigger. Nice. Kalau ini kita tekan dan ini kita tekan berarti kita harus ngecek. Tapi awalnya kita harus buka outrigger dulu guys. Full outrigger 7,5 meter. Nice. Bagaimana guys? Dan ini kalau kita naikkan dulu, ini adalah tutup jack. Berarti kita menggunakan jack. Berarti harus tutup. Nah. Oke guys, mungkin itu sedikit kurang lebihnya guys. Disinilah ada di bawah lagi guys. Ini ada di bawah sini guys. Tanda accelerinya, ada brake-nya. Dan ini kalau kita menggunakan tanpa akseleri, tombol akseleri tadi, ini adalah kalau ditekan ke depan itu berarti memanjang, kalau ditekan ke belakang berarti itu memendek guys. Itu gunanya untuk memanjang dan memendek teleskop. Dan kita ke AML. Nah ini guys, ini adalah fungsi yang paling penting di dalam kren, yaitu AML. Oke guys, ini adalah AML. Untuk penggunaannya kita harus tekan tombol PTO di posisi on. Nice. Dan ini, nah kalau berbunyi seperti itu guys, berarti tandanya itu adalah anti-tublok. Anti-tublok berfungsi pada saat seling kita, wire loop kita mendekati anti-tublok. Itu safety device-nya guys, maupun akseleri maupun main hub. Nice, kita akan diamkan anti-tublok dengan cara kita naikkan. Nice. Dan ini adalah tombol outriggernya dulu, dan posisinya pada saat parkir guys, kita diamkan dulu tombol kita end. Ini penggunaan outrigger guys. Nice. Kita akan diamkan, silentkan suara